Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini aku ngecek roda si Black Suit untuk keamanan ya, karena untuk yang kiri itu aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal, tapi kalau untuk yang kanan ini aku yakin aman, karena untuk yang kiri itu kan memang kemarin ada kendala itu untuk rumah-rumahan komnya itu tidak begitu center. Karena besok ini rencananya mau berangkat ke Bali, tapi sepertinya aku nggak ikut. Jadi biar armadanya aja yang berangkat, dibawa temanku. Jadi sopir dari truk yang kuning, Mas Cebret. Karena terlalu mepet dengan Lebaran ya, aku takut kalau nanti sampai di Bali itu malah aku nginep, terus nanti sampai rumah pas Lebaran itu enggak lah, karena untuk Lebaran kan cuma 1 tahun sekali. Jadi ini biar besok armadanya dibawa aja. Sama aku hitung-hitung dulu ya, sama cari-cari muatan. Kalau di Bali ada langsung muatan untuk balan, yo aku ikut. Tapi kalau enggak, aku cukup di rumah aja. Nah, untuk roda yang kiri ini tetap aku suruh ngelepas bro. Piye sidane? Elo, oleh. Tak urutnya ini sayur gunung Semarang motor Eka Taksi terus Banaran dulu. Pintu eh? Pintu ini mantap. Oh neng mantap. Banaran. Eh mantap ini sih tau? Penggong ah. Nah ini loh, aku harus sering-sering ngontrol itu seperti ini. Karena ini waktu kosongan pun ngeluarin banyak susah, apalagi waktu muatan. Jadi terlalu press ya. Kalau pas muatan itu hidrolis piye? Kalau aku bawa muatan mau nggak mau harus ngelepas ban satu, baru aku bisa ngeluarin enak. Manjat mah? Sil. Kelaprat mugo mugo lah kere ora apa-apa ngene lho sing penjaluk ku iki. Nek gur sil tok ngono aku iki ngrasake kok mambu. Jadi kemarin tuh bau tapi tidak panas. Aduh, ini ternyata lakarku tetap ada yang kena. Ini yang dalam yang 212. Ini untuk apa ya? Ini pen gotri lah, gotri. Gotrinya ini enggak apa-apa, cuman di dalamnya ini rel-relan dalamnya ini udah burik. Jadi ini ganti yang baru, semoga aja awet ya. Ini padahal kemarin untuk rumah-rumahan kom udah aku benerin, udah aku popoin, tapi tetap aja seperti ini. Mungkin selumbungnya ada yang error. Terus ini untuk informasi buat teman-teman semua, aku takon, aku minta informasi. Katanya untuk kenter itu laker yang luar itu bisa diganti dengan kepunyaannya Hino. Cuman katanya komnya itu lebih besar, nanti kalau dipasang itu untuk ini loh, untuk sealnya. Sealnya kalau kenter ini nanti dilepas, jadi yang luar tidak dikasih seal, jadi cuman langsung baut murhesnya tanpa seal, karena untuk komnya lebih besar. Monggo untuk teman-teman yang pernah mencoba silahkan berkomentar, nanti kalau memang bagus aku tak melu nyoba. Wes gak apa-apa.
nih masukin wae butuh bantuan. Ini tadi ya udah aku prediksi, aku pengen tak peruput esok jam 6 pengen tak utek, tapi aku yakin kok malah gur pegel dhewe. Wes. Ini aku habis ditelepon sama temanku yang Wonogiri juga, katanya suruh ganti punyanya Rino HT. Luar dalam suruh ganti semua malahan. Jadi untuk teman-teman semua ya, yang pegangannya juga Trekenter ataupun pemilik dari Trekenter, yang mana sudah pernah blandrek untuk laker belakang, itu monggo menulis di kolom komentar, karena aku itu ya dibilang capek ya capek, dibilang enggak ya enggak. Karena gini ya, kalau kita itu terlalu keseringan ngelaker itu takutnya nanti waktu di perjalanan kan malah repot. Jadi kalau ada teman-teman yang truknya, khususnya untuk Trekenter yang memang sering digunakan untuk muatan berat medan susah, mungkin seperti di Kalimantan atau Sumatera yang sering bawa muatan sawit dengan beban yang lebih, itu pasti untuk kaki-kakinya sudah di udah dioprek, udah di pokoknya entah dioplos lah. Karena ada juga yang selumbungnya itu diganti dengan punyanya ceketer, truk besar. Tapi kalau untuk aku enggak sampai segitu, karena itu kan ini ya ekstrim, terlalu ekstrim karena kaki-kaki rubah semua. Tapi aku cuman mau milih-milih aja di lakernya. Jadi monggo untuk teman-teman yang pernah melakukan hal itu, monggo memberikan informasi ya kepadaku, kepada teman-teman semua yang pengen tahu ini ya seperti apa, nanti aku videokan. Lanjut lokalan lagi. Ini jadi kalau di rumah itu aku terkadang bawain genteng seperti ini, karena memang kan di tempatku banyak pengrajin genteng. Sudah aman lah, udah habis 350 tadi, 350. Besok biar cari ganti, biar berangkat ke Bali sendiri. Aku mau di rumah, mau benerin spoiler. Selain itu juga karena waktunya itu loh mepet dengan Lebaran, jadi biar temanku aja lah yang bawa. Cuman tadi waktu muat nggak aku videokan ya, jadi tadi aku sampai terus pulang mandi, tahu-tahu udah kelar. Oke, tadi sedikit hiburan dari saya, video dari saya ngoprek-oprek sambil ini liatin yang bongkar genteng. Seperti kemarin tuh kan ambles waktu bawa bata merah, tapi untuk ini aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.